Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi kalian dimanapun kalian menonton video ini ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menunaikannya atau menjalankannya ya. Semoga puasa kalian lancar sampai hari bulan terakhir Ramadan besok ya. Dan semoga juga wabah virus corona ini cepat hilang ya dari Indonesia ya. Semoga kita semua selalu dijaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini saya akan membagikan sebuah aplikasi penghasil saldo dana dan bisa juga untuk menghasilkan saldo rekening bank kalian ya. Jadi di sini ada dua opsi penarikan, yaitu menggunakan akun dana dan bank kalian ya, akun bank kalian. Oke, sebelum masuk ke videonya ya, jangan lupa untuk kalian untuk tekan tombol like, share, comment, and subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya update video terbaru lainnya. Oke, sebelum masuk ke aplikasinya ya, di sini saya akan menjelaskan dulu cara kerja aplikasinya, yaitu kalian hanya suruh membaca berita, terus check in dan misi harian lainnya juga ada ya, untuk menonton iklan ya. Jadi ada iklannya nanti di video di aplikasi ini. Oke, kita langsung aja menuju ke pembahasan aplikasinya. Di sini saya akan merekomendasikan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Boostbrek ya guys. Di sini saya sangat merekomendasikan banget ini ya, aplikasi Boostbrek. Ini menurut saya aplikasinya itu sangat mudah untuk mencari pundi-pundi rupiahnya ya, ataupun koinnya itu pun sangat mudah, dan misinya pun juga banyak di aplikasi ini. Oke, nanti kalian bisa download, bagi yang minat kalian bisa download di link deskripsi saya ataupun langsung download di Play Store ya. Oke. Untuk menu pendaftarnya, kalian bisa login menggunakan akun Google kalian dan akun Facebook kalian. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke aplikasi Boostbrek-nya ya. Jadi di sini saya sudah masuk ke aplikasi Boostbrek-nya dan di sini saya sudah login ya. Oke, di sini saya rekomendasikan agar kalian mendapatkan bonus koin pertama kalian. Ini bonusnya itu saya lupa berapa ya, berapa poin, tapi lumayan ya, koinnya itu ada 20.000 atau 10.000 koin ya, saya lupa, untuk bonus pendaftar pertama dengan kalian menggunakan kode rujukan ya. Saya sangat rekomendasikan sekali dengan menggunakan kode rujukan. Dan jika kalian tidak keberatan, silakan masukkan kode rujukan saya. Caranya untuk memasukkan kode rujukan adalah kalian klik yang logo dompet ya di bawah pojok ya, pojok kanan bawah. Kalian klik saja ya dompet, yang menu dompet. Nah, di sini kalian jika tidak keberatan, silahkan masukkan kode rujukan saya. Oke, jika tidak keberatan saja ya, di sini kalian bisa menggunakan kode rujukan. Oh, di sini Anda bisa mendapatkan 333.000 poin ya ketika teman Anda bergabung dengan Boostbrek. Jadi nanti kalian juga akan mendapatkan poinnya dan saya juga akan mendapatkan poinnya. Jadi sama-sama menguntungkan ya. Oke, bisa kalian masukkan nanti ya kode rujukan saya jika tidak keberatan. Oke, itu untuk mendapatkan poin yang pertama buat kalian. Oke, untuk sistem kerja aplikasi ini cukup mudah ya. Kalian hanya suruh untuk membaca berita dan menonton iklannya yang nanti ada tersedia. Oke, untuk di sini saya akan langsung aja mempraktikkan bagaimana cara menghasilkan poinnya dan pundi-pundi rupiahnya ya. Kalian tinggal klik menu beranda di sini ya. Menu beranda di pojok kiri bawah. Kalian klik. Nah, di sini kalian pilih salah satu berita yang akan kalian baca ya, ataupun kalian lihat ya, kalian klik saja seperti ini ya, klik. Nah, di sini kalian tinggal tunggu sampai coklat-coklat ini yang ada di menu buku ini, bisa kalian lihat ini ya, di sini itu coklat-coklatnya sampai penuh ya, putarannya sampai penuh. Kayak kita langsung ada dengan cara kalian menggeser-menggeser layar kalian ya. Ya, seperti ini ya. Kalian tinggal geser-geser aja, tidak
apa tidak dibaca beritanya tidak apa-apa ya, enggak masalah. Dan apa namanya ini kalian juga bisa akalin ya dengan menggunakan asisten klik ataupun sejenisnya ya, dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Oke, di sini jika sudah putarannya full, kalian itu geser sampai bawah ya, sampai bawah kalian geser pol ya sampai bawah, dan tunggu sampai koinnya masuk. Oke, di sini Anda baru saja mendapatkan 100 poin. Oke, kita contohkan lagi dengan cara seperti ini ya. Kalian geser-geser saja seperti ini, tidak dibaca beritanya tidak apa-apa ya, tidak masalah. Jadi aman-aman saja, tidak ngaruh. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu terus ya sampai putarannya penuh atau pol ya. Oke. Nah, setelah itu kita geser sampai bawah. Oke, mana ini? Oke, kita langsung aja coba lagi satu kali lagi ya, kita coba. Nah, kita nanti saya akan berikan caranya juga untuk mendapatkan poin yang lainnya ya. Tenang saja, oke. Kita tinggal geser-geser seperti ini ya. Oke, kita tunggu dulu sampai putarannya penuh ya. Oke, kita langsung geser saja ke bawah. Oke, sudah mendapatkan 100 poin. Nah, di sini saya akan juga membagikan bagaimana cara mendapatkan poin lainnya, yaitu kalian dengan bisa menonton iklan ya. Menonton iklan yaitu menunya ada di atas ya. Ada di pojok. Bentar ya, saya ubah dulu warnanya. Di pojok sini ya guys, pojok kanan atas bisa kalian lihat sendiri ada yang logo hadiah terus plus 1000 itu ya. Bisa kalian klik saja nanti di sini, di situ akan, nah di sini ada akan muncul seperti ini, kalian klik menonton sekarang ya. Nah, di sini akan disediakan iklan nanti ya. Oke, di sini saya mendapatkan ini berapa ini? 15 detik ya bagian saya. Oke, saya ini dirihin dulu ya volumenya. Oke, kita tunggu dulu. Iklannya ini 15 detik dan juga ada yang 30 detik ya. Ini tergantung dari aplikasinya ataupun dari waktunya juga. Baik, kita langsung aja kembali. Dan saya sudah mendapatkan 1000 poin ya, sudah masuk ya 1000 poin. Nah, untuk iklannya ini akan tersedia 1 jam sekali ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Bentar ya guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri di menu sini ya. Ada 59 menit ya, atau sejam ya, berarti 1 jam sekali kalian mendapatkan iklan ataupun kalian bisa mendapatkan 1000 poin. Wah, mantep banget ya, 1000 poin dalam waktu sejam itu, jeda sejam kalian mendapatkan 1000 poin ya. Bayangkan sekali, itu cukup mudah banget untuk mendapatkan koinnya. Dan cara yang selanjutnya untuk mendapatkan koinnya di aplikasi ini yaitu kalian mengundang teman ataupun juga dengan menggeser-geser apa namanya ya, beranda ya. Kalian tinggal klik seperti ini ya. Klik yang logo hadiah ini. Bisa kalian lihat di situ ya. Oke, saya ubah dulu. Kalian klik yang logo ini ya, hadiah. Kalian klik saja seperti ini. Nah, di sini saya mendapatkan 50 poin ya. Nah, caranya seperti ini guys ya. Oke, di sini kalian klik saja, setelah diklik ya logo hadiah tadi yang ini. Dan nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul logo-logo coklat seperti tadi ya. Kita geser, cuman geser seperti ini guys ya. Geser, geser ya, cuman geser-geser sih ya, enak ini. Kita geser aja seperti ini ya, geser-geser. Oke, dan setelah putarannya full ya, putaran ininya, kadonya full. Nah, kalian tinggal klik saja seperti ini dan kalian akan otomatis dibawa seperti ini dan kalian mendapatkan 50 poin. Jadi di sini saya rekomendasikan sekali kalian itu membaca berita ya, jangan menggeser-geser beranda yang seperti tadi saya lakukan ya. Karena bonus poinnya itu lebih besar untuk membaca berita. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Anda baru saja mendapatkan 50 poin itu dengan menggeser-geser ya, ataupun mencari berita ya seperti tadi saya lakukan. Dan jika kalian membaca berita, kalian akan mendapatkan 100 poin.
Jadi kalian bisa mendapatkan 100 poin dengan membaca berita. Jadi rekomendasikan menurut saya itu mending baca berita ya guys. Oke, ada pun cara selanjutnya yaitu kalian dengan mengundang ataupun menginvite teman kalian. Nah di sini saya akan mengasih tahu dulu bonus untuk mengundang teman itu seberapa sih ya. Nah di sini saya akan langsung tunjukkan bonusnya. Itu kalian klik saja yang tadi ya, tombol yang tadi di sini. Kalian klik saja. Nah di sini juga ada keterangannya ya. Oh ya, ini ada keterangannya. Sekali lihat, undang teman dan dapatkan 6.633.000 poin untuk setiap undangan yang berhasil. Oke, mantap sekali ya. Nah di sini untuk bonus koinnya, di sini ada event legit banget. Ini apa eventnya ini, wah banget, apa ya, besar banget ini eventnya, gede-gedean ya. Itu dapatkan 1 juta poin bonus gratis dengan cara mengundang teman. Bisa kalian lihat sendiri untuk menu event ini, sangat gila banget ini ya, dapatkan 1 juta poin bonus ya, bonus dengan mengundang teman. Dan di sini ada pula bonusnya ya, bisa kalian lihat sendiri di bawah sini ya. Untuk mengundang satu teman, kalian akan mendapatkan poin bonus sebesar 40.000. Gila banget, mantep ya, bukan ya. Dan untuk itu setiap yang berhasil ya, jadi kalian harus mengundang teman kalian dan membaca berita itu, nanti poinnya akan masuk sebesar 40.000 poin bonus. Dan jika dua orang yang kalian undang, itu kalian akan mendapatkan 70.000 poin bonus. Dan untuk 5 orang apa yang berhasil kalian undang dan berhasil, kalian akan mendapatkan 220.000 ya, maksud saya dong. Susah namanya, 220.000 poin bonusnya. Dan jika kalian mengundang 10 orang berhasil, kalian akan mendapatkan bonus 670.000 poin. Wah gila banget ini ya. Dan kalian juga bisa menuyulnya dengan HP 2 ya. Jadi HP yang satu untuk nuyul dan HP yang utama itu menjadi akun utama ya, itu agar biar tidak kebanet. Oke, kita langsung ngajak untuk cara selanjutnya, yaitu kalian dengan klik ini ya guys. Nanti ya saya tunjukkan. Kalian klik saja menu dompet. Kita akan menuju cara menghasilkan poin yang selanjutnya ya. Kalian klik saja menu dompet. Nah, klik. Nah, di sini ada menu dapatkan poin ya. Menu dapatkan poin di sini ada nih ya, dapatkan poin. Dan untuk mendapatkan poin ini cukup mudah. Kalian tinggal klik saja bagikan boost break. Jika kalian bagikan boost break, kalian akan mendapatkan bonus koin yaitu 10.000. dan ikuti boost break di Facebook ya, kalian akan mendapatkan 3.000 poin bonus. Dan jika kalian menghubungkan boost break dengan akun Facebook kalian, kalian akan mendapatkan bonus sebesar 1.000 koin ya. Jadi cukup mudah sekali bukan untuk mendapatkan poinnya ya. Oke, cara selanjutnya kalian juga bisa klik yang menu hasilkan ya, menu hasilkan ini. Menu hasilkan ya, di sini kalian klik hasilkan. Nah di sini kalian bisa check in ya, ada check in, terus undang teman nih, bagikan boost break, bisa kalian lihat sendiri, baca berita, tonton video, poin gratis ya, terus poin gratis ini banyak banget ya untuk cara menghasilkan poinnya. Oke, untuk cara selanjutnya itu maksud saya menu penarikannya ataupun untuk menarik saldo dari aplikasi boost break ini, kalian tinggal klik saja menu dompet ya. Nah di sini kalian klik yang ini guys, kalian klik yang tarik saldo di sini ya. Di sini saya juga akan menunjukkan bukti withdraw saya. Oke, di sini saya langsung aja klik tarik saldo. Dan di sini untuk tarik saldo, kalian bisa menggunakan rekening dana kalian ataupun rekening bank kalian ya. Dan di sini untuk rekening bank bisa kita lihat di sini. Kita lihat dulu rekening bank. Itu ada BCA, terus BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN.
Jadi banyak sekali untuk menu pilihan banknya, dan kalian di sini nanti suruh mengisi apa namanya nomor rekening kalian. Di sini isikan saja ya dua kali ya, berarti dua kali nomor rekening kalian. Oke, untuk cara selanjutnya apa namanya penarikan, bisa kalian menggunakan Dana ya. Selanjutnya untuk akun lainnya bisa menggunakan Dana. Dan untuk menu jumlah penarikan, kalian bisa lihat di sini ya, pilih jumlah untuk tarik saldo. Di sini yang terkecil yaitu 0,02 US dollar ataupun setara dengan 287 rupiah. Ya, bisa lihat sendiri. Dan yang kedua ada menu penarikan 0,50 US dollar atau 7.184 rupiah. Dan yang paling terbesar itu ada ini guys ya, 2 US dollar ataupun 28.738 rupiah. Oke, mantap sekali ya ini, walaupun receh tapi legit ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan bukti withdraw saya ya. Ini di menu sejarah. Nah, di sini saya sudah menarik saldo sebanyak baru satu kali di sini. Bisa kalian lihat sendiri, Anda membuat pemintaan pada tanggal 29 April ya, saya melakukan withdraw di sini, dan masuknya itu pas tanggal 1 Mei ya, masuk ke rekening Dana saya itu tanggal 1 Mei. Jadi proses masuk ke rekening kita ya itu 7 hari kerja ya, maksud saya itu susah ngomongnya. Oke ya, jadi bagi kalian yang minat untuk download aplikasinya, silakan download di link deskripsi saya ataupun di Play Store ya. Ini saya rekomendasikan sekali aplikasinya ya buat kalian semua, karena ini aplikasinya legit sekali ya. Dan di sini saya saldo saya sekarang yaitu 5.707 rupiah ya, ataupun setara dengan 60 ya tuh koinnya ya itu. Oke ya, untuk pembahasan aplikasinya mungkin cukup sekian dulu, dan bagi kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya update video terbaru lainnya. Oke, cukup sekian ya, saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang enak atau kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.